Upaya KAI melakukan upaya evakuasi dua rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Bagi perjalanan KAKA yang akan melintas di wilayah Haupugur Cicalengka, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain. Ya, Tribuners, manapun Anda berada, kini masih berada di ranca, mohon maaf, maksud kami di Cicalengka, di lokasi terjadinya kecelakaan ataupun tabrakan kereta api lokal Bandung Raya dan kereta api Turangga di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dan saat ini evakuasi masih terus berlanjut meskipun hari sudah gelap, terlihat ada masih terdapat kren dan para petugas sedang mengevakuasi rel ataupun lokomotif yang anjlok. Tadi sekitar pukul 17 lebih 25, korban terakhir telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan kini masih melakukan evakuasi gerbong, dan terlihat gerbong kereta api yang menjulur ke sawah masih berada di sawah, masih belum dievakuasi meskipun target petang, namun sampai saat ini evakuasi masih terus berlanjut. Sekian kami informasikan dari Cicalengka, Kabupaten Bandung.